Saudara, lorong-lorong kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun silam satu persatu terbuka. Sejumlah saksi yang dihadirkan pada 2016 lalu mencabut keterangan di berita acara pemeriksaan terdahulu. Langkah ini kemudian memancing tanda tanya soal awal pemeriksaan kasus kematian Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki. Dan nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, kembali menjadi sorotan publik. Apalagi Rudiana ikut menangkap 8 orang terpidana yang disebut sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Kalau Anda ingat, saudara, ini adalah visual kali pertama Ibtu Rudiana buka suara setelah 8 tahun kasus kematian putranya dan Vina kembali ramai diperbincangkan publik. Dengan terisak, Rudiana menegaskan bahwa dirinya selama ini tidak tinggal diam. Rudiana berharap para pelaku yang tersisa dapat tertangkap. Namun, sejak pernyataan ini muncul ke publik, tepatnya pada Mei waktu lalu, ayah Eki justru irit bicara soal kasus Vina dan Eki. Pihak keluarga dari Vina bahkan hingga kini sulit menghubungi keluarga Eki. Kakak Vina yang bernama Marliana sudah berusaha menghubungi keluarga Eki beberapa waktu lalu sebelum film soal Vina ini hendak diangkat. Tetapi juga tak kunjung mendapatkan jawaban. Marliana mengungkapkan bahwa komunikasi dengan keluarga Eki sempat terjalin sejak awal hingga proses persidangan di tahun 2016 lalu. Namun dengan berakhirnya persidangan, putus pula komunikasi dari keluarga Vina dan juga keluarga Eki. Marliana pun merasa sendiri dalam perjuangannya untuk menuntut keadilan bagi Vina. Belum ya, belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya. Menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir dulu. Komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu ya. Terus sampai sekarang nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali ya, komunikasi. Ibtu Rudiana atau ayah Eki memegang peranan penting dalam pengusutan kasus Vina. Hal itu terlihat dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diduga menjadi milik dari saksi Rudiana. Dalam BAP itu, Rudiana menerangkan bahwa dirinya ini bersama dengan rekan-rekannya mengamankan 8 orang yang disebutnya sebagai pelaku pembunuhan di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Rudiana lalu membawa mereka ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Padahal jika kita lihat di tahun 2016, Ibtu Rudiana bukan bagian dari Satuan Reskrim, melainkan menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Dan usai kasus Vina ini bergulir, saudara, Rudiana kemudian dipromosikan menjadi Kapolsek Kesambi Cirebon pada tahun 2022. Lalu sekarang jabatannya yakni sebagai Kapolsek Kapetakan. Sementara itu, teman Eki, Liga Akbar, mencabut beberapa poin dalam BAP yang saat itu tertulis di tahun 2016, yakni pernyataan soal ia bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar serta dilempari batu oleh pelaku. Akbar di sini menjelaskan kejadian pada malam 27 Agustus 2016 itu memperlihatkan bahwa dirinya hanya bertemu dengan Eki dan Vina di SMA 4. Liga juga berpisah dengan Vina dan Eki. Liga waktu itu mengaku tidak melihat keduanya dikejar oleh geng motor. Dan Liga pun sudah menjelaskan ke penyidik bahwa dirinya tidak mengetahui kejadian kematian Eki dan Vina. Namun saat itu Liga terpaksa menandatangani BAP karena merasa tertekan saat proses pemeriksaan berlangsung. Liga Akbar juga menceritakan dirinya pernah berbincang dengan Rudiana beberapa hari
pasca kematian Vina dan Eki. Dalam percakapan itu, Rudiana bertanya sejumlah hal soal Eki, termasuk apakah Eki memiliki masalah dengan orang lain. Liga menyampaikan bahwa saat itu Eki bilang memiliki masalah dengan Rivaldi alias Ucil, namun tidak merinci apa yang menjadi masalah itu. Setelah foto tersangka tersebar, di dua hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal empat mata, hanya ngobrol biasa. Dengan cara? Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain? Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Ucil. Dengan terpaksa, Pak. Saya tanda tangan. Tanda tangan BAP? Awalnya saya menolak dulu. Berulang kali menolak. Terus penyidik bilang apa waktu? Emang gak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang, emang saya gak di situ, Pak. Saya mau harus kayak gimana. Sementara itu, Saudara Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal melaporkan Ibtu Rudiana ke Mapolres Cirebon pada hari Senin lalu lantaran diduga merekayasa penanganan kasus Vina berdasarkan bukti keterangan BAP yang dibuatnya di tahun 2016. Farhad juga melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri dan Propam Polri. Dari data yang dikumpulkan, Farhad melihat adanya pemaksaan dan kekerasan saat pengambilan keterangan untuk berita acara. Saka Tatal berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Yang kita laporkan membuat laporan palsu itu karena pelapor atau polisi pertama sebelum dilakukannya otopsi, dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau sabetan benda tajam. Sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun visum awal. Nah, sehingga inilah yang kita melihat kaitan dari dicabutnya laporan BAP-BAP. Saudara, keberadaan Rudiana dalam kasus Vina dan Eki sangatlah janggal. Dari BAP yang beredar di publik, Rudiana ini bisa menyebutkan secara rinci kronologi pembunuhan Vina. Padahal Rudiana tidak berada di lokasi kejadian saat itu. Merasa curiga, Rudiana kemudian mencari informasi ke teman-teman anaknya. Ditambah lagi, saat kejadian, Rudiana bukan bagian dari satuan reskrim, melainkan kasat narkoba. Akhirnya, Rudiana pun ikut diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Dan Mabes Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan hingga penetapan 8 tersangka ini sudah sesuai prosedur, baik keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang didapat oleh polisi. Itu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Di sisi lain, Saudara, para terpidana ini bersikukuh bahwa mereka bukan bagian dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Keempat terpidana pun akhirnya bertemu dengan tim pengacara dari Peradi. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki memberikan kuasa terhadap tim pengacara Peradi untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis yang mereka terima saat persidangan terdahulu. Di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Peradi untuk mengurus masalahnya
mengajukan peninjauan kembali. Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK dan bantuan hukum. Sementara dari keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina ini. Menurut Hotman, semua pihak yang diduga terlibat kasus ini harus diperiksa untuk membantu menguak dalang dari pembunuhan Vina. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Dua, penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Sebagai ayah korban, Ibtu Rudiana terlibat sangat dalam di pusaran kasus kematian Vina dan Eki. Apakah hanya Rudiana yang bertanggung jawab dalam proses pengungkapan kasus kematian Vina yang penuh kejanggalan ini? Dan mungkinkah Presiden Jokowi akan menerjunkan tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini ke akar-akarnya? Kita tunggu saja perkembangannya.